Brio, Mobilio RS, pakai fog lamp LED yang tricolor, 5 mode ya. Jadi Brio Mobilio RS ini sebenarnya kualitas speaker udah lumayan bagus. Kalau menurut kita lebih bagus dari Fortuner lama, dari BRV, karena dia bisa high low. Seperti Yaris Lele, kalau Yaris Joker malah nggak bisa high low. Ya, cuman ini jadi ganti HID-nya pakai yang bagusan, yang garansi 2 tahun. Sebelumnya omnya ganti HID tempat lain, mati mulu. Kenapa? Karena balasnya kualitasnya kurang bagus gitu loh. DC. Balas kita juga yang murah. Ada banyak yang mati gitu loh. Sure, thank you. Nah, HID kita yang murah juga ada yang mati, banyak. HID kita yang bagus juga ada yang mati, cuman persentasenya apa defective rate-nya namanya itu rendah. HID semakin bagus, defective rate-nya semakin rendah. Tuh, Om lihat, HID-nya bagus banget. Ya, Mobilio RS sama Yaris Lele itu kualitas proyektornya lumayan bagus. Kita demen banget tuh, HID-nya bagus. Ya, kan? Ini tanpa ganti proyektor loh. Ya, jadi ganti HID aja yang bagusan. Jangan ganti LED dua sisi, itu ngaco. LED apa proyektor halogen dipakein LED dua sisi, ngaco. Kenapa? Karena mantulnya kiri kanan doang. Thank you semua. Oh, makasih ya. Moga-mogaan kali ini awet. Moga-mogaan kali ini awet. Kalau nggak awet, saya bisa dicekek sama Om Adi sama Om. Soalnya ini binaragawan. Ya, thank you ya. Makasih.